Oke guys, assalamualaikum. Sekarang saya ngambil daripada counter MyG pun request daripada klien untuk mencari target. Okey, secara ringkas kalau saya melihat pada MyG, berkemungkinan akan meneruskan kenaikan. Yang pertamanya adalah okey, price telah pun berada di atas awan walaupun nampak macam evening star kan. Yang tu cerita lain. Okey, kita tengok secara ringkas lah. Kalau berdasarkan pada Ichimoku, dia berada di atas awan. Yang keduanya, lagging line pun dah naik. Okey, jika line dah naik lebih daripada price, kemungkinan akan menjadi positif. Okey, kemudian melihat pada trend indicator. Okey, trend indicator juga sudah bertukar menjadi positif. Okey, ada trend momentum mungkin akan reverse. Dan kalau melihat pada momentum, okey, pergerakan atau activity, momentum belian adalah melebihi daripada momentum jualan menyebabkan RSI meneruskan kenaikan. Dan berkemungkinan juga secara cycle, okay, kitaran mungkin sedang dan akan meneruskan kenaikan. Okay, so sekarang kalau melihat pada daily price chart, okay, agak sukar untuk menetapkan dia punya sasaran sebab kita tak dapat lihat reference pada waktu yang lepas. So saya akan melihat pada weekly kalau boleh nampak. Okay. Tak jelas juga. Okey, kita tengok pada monthly. Okey, sebelum tu kan, kita tengok balik pada daily. Okey. Okey, tak nampak eh. Okey, tengok balik semula pada weekly. Okey. Right. Melihat pada weekly. Okey. Dengan menggunakan kaedah Ichimoku saya boleh katakan bahawa price reference untuk support dengan menggunakan Ichimoku, support kuat dia berada di 1.8425 Tengok apa figure 1.8425 itu adalah garisan sengkau dia. Okey. Sengkau B. So itu adalah reference untuk dia punya support pada ketika ini. So untuk reference dia punya next target berkemungkinan berada di paras 2.47 2.47. Okey. Itu the next reference untuk dia punya resistance. Dan the next resistance boleh menjadi dia punya next target. Now kita melihat pula kepada apa itu Fibonacci untuk cari sasaran menggunakan Fibonacci. Okey. Saya nak melihat keseluruhan chart. Okey. Ini adalah chart kitaran chart monthly, monthly chart. So, daripada monthly chart ni, okay, saya dapat melihat dengan jelas yang price naik daripada paras sini sampai ke sini, price naik kemudian membuat kejatuhan atau reversal. Okay, pada ketika ini adalah pada bulan Mei 2018. If I tak silap pada bulan Mei 2018 ni kerajaan telah tumbang dan MyG ada bersangkut paut dengan orang-orang politik dan berkemungkinan mereka telah mungkin para investor rasa kontrak-kontrak itu akan ditarik daripada stok ni. Berkemungkinan awak kena cek balik cerita itulah secara cerita apa cerita pada waktu dan ketika itu. Tapi secara teknikal ya, dia telah buat kenaikan dan membuat kejatuhannya mendadak okay, sehingga dia punya para support. Memang para support pada ketika itu adalah pada 84 sen. Okey, dan dia jatuh sehingga paras 65 sen setengah. Okey. Now, nak mencari target dengan menggunakan Fibonacci retracement. Okey. Daripada paras bawah sampailah paras yang paling tinggi. Okey, kita nak cari significant trend. So significant trend dia adalah yang ni reference ya. So dia jatuh dan betul-betul sampai ke 0.236 quarter daripada paras reference pada paras 77 sen. Okey, kemudian pada ketika ini, okey, pada ketika ini dia telah mencecah 0.618 reference 190. Okey, price ditutup pada hari Jumaat lepas pada RM2.01 melebihi daripada paras 0.618 1.90. Now,
Paras 1.90 ni sekarang ni menjadi reference support. Menjadi reference support dia. Okey. Now, tadi kita melihat pada daily, okay, Ichimoku reference adalah berada di paras 2.47. Okey, so sekarang ni the next target is 2.39 kalau mengikut Fibonacci. So lebih kurang 2.40 sen adalah the next target ataupun resistance. Okey. Dan kemungkinan dia akan try untuk break the previous high dekat 3 sen dan potential kalau mengikut Fibonacci, okey, ke paras 1.618 golden ratio itu di 4.85 sen. Okey, near to 5 ringgit. So ada possibility yang MyEG boleh naik sehingga, kalau disimpan lah, boleh naik sehingga paras 5 ringgit. Okey. Walau bagaimanapun, okey, sebagai seorang investor, awak harus monitor stok awak. Okey, sentiasa monitor stok awak. Okey, andai kata dia fail dan membuat reversal dan jatuh, so you have to cut loss. Right? Okay, thank you.